Warga asing tanpa dokumen tidak akan ditahan apabila mereka datang untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Mosti Khairi Jamaluddin yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan berkata, kementeriannya akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri bagi memastikan pendatang tiada dokumen mendapat vaksin. Pihaknya akan menghubungi kedutaan asing, organisasi antarabangsa, organisasi masyarakat sivil dan bukan kerajaan NGO untuk membantu dalam memastikan warga asing tiada dokumen keluar dan menerima vaksin dengan jaminan mereka tidak akan ditangkap. Minggu lalu, kerajaan berkata warga asing di dalam negara ini akan menerima vaksin COVID-19 secara percuma. Lebih 300,000 dos vaksin COVID-19 akan diterima dalam penghantaran pertama ke Malaysia 21 Februari ini. Vaksin berkenaan akan diterbangkan dengan penerbangan mass cargo ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan ia akan diasingkan sebelum dihantar ke pelbagai tempat penyimpanan vaksin di seluruh negara. Fasa pertama bermula Februari hingga April melibatkan petugas barisan hadapan, ikuti fasa kedua bermula April hingga Ogos.